sini udah lihat. Waktu itu yang Bapak lihat seperti apa sih, Pak? Apa tuh? Yang Bapak lihat seperti apa? Orangnya kurus. Kurus, terus? Pertama jam 2 itu satu. Lewat. Dia tegur. Mas, dari mana? Dari atas. Mana mau ke sana? Kami ke sana kan ada gang Ribuan, gang Bilun. Atas itu pinggir tol tadi, Pak? Hah? Atas itu pinggir tol? Nggak tahu. Terus? Ya, langsung ke sana. Nah, ya itu 20 menit. Ada satu lagi lewat. Pakai kupluk hijau. Saya sama teman, saya tunggu sampai jam 4. Takutnya maling motor. Bukan orang sini, bukan. Tapi gerak-geriknya gimana, Pak? Orang saya jaraknya, itu kan warung saya tuh. Dia jalannya di tengah. Enggak, yang Bapak lihat ada hal yang mencurigakan nggak dari dua orang yang Bapak lihat? Kalau saya sih, curiganya maling aja. Curiganya maling? Soalnya karena itu nggak ada orang jam 2 gini hari. Nggak ya, biasa Pak. Lewat sini? Nggak biasa, nggak ada. Sepi selalu sini, Pak? Banyak yang ada mancing, pasti dia. Kalau orang mancing pasti, permisi Pak. Ini jalan lah. Jalan aja. Kita nanya aja. Teleponnya masih tetap dia pakai, tapi drop telepon arah ke sono. Ditegur nggak mau ini dia nyawa? Nggak mau. Cuma jawabnya di atas, mau ke sana. Itu Bapak ngelihat dia di pakaian mungkin ada bercak darah atau gimana? Nggak jelas sih, namanya kan agak jauh. Cuma pokoknya pakai celana orang kantor lah. Celana orang kantor gitu. Warna apa, Pak? Warna apa, Pak? Warnanya kayaknya agak putih-putih dah, kemeja pendek. Tapi ini bukan jalan umum, Pak, ini, Pak? Bukan. Ini kalau malam sekitar itu jam 2 itu di sini biasanya di portal atau enggak? Portal semua. Itu yang jalan-jalan sempit semua di portal. Selain Bapak yang lihat saat itu siapa aja? Itu teman saya yang gendut. Ada satu lagi, Pak, ya. Yang Bapak lihat itu kan tadi pakai kemeja kantor ya, bawahannya apa, Pak? Celana bahan. Ini maaf, Pak, ya, ini kayak begini, cuma agak ini agak putih-putih dikit. Agak putih. Jadi kayak gini krem warnanya. Bapak siapa namanya? Pak Salur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.